Candi Jabung adalah salah satu candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Hindu ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Struktur bangunan candi yang hanya dari bata merah ini mampu bertahan ratusan tahun. Menurut keagamaan, agama Buddha dalam kitab Nagarakirtagama, Candi Jabung disebutkan dengan nama Bajrajina Paramitapu. Candi Jabung didirikan pada 1276 Saka, 1354 M, berdasarkan pahatan angka tahun pada ambang pintu yang menunjukkan periode seni Majapahit. Bangunan suci tersebut pernah dikunjungi Hayam Wuruk saat melawat ke Pulau Jawa bagian timur pada 1359 Masehi. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala pernah melakukan pemugaran pada Candi Jabung pada tahun 1983 sampai tahun 1987. Di Candi Jabung ini, belum ada tarif resmi atau tiket masuk untuk mengunjungi candi. Pengunjung yang datang bisa langsung masuk ke halaman candi setelah sebelumnya melapor kepada petugas yang menjaga. Di lokasi Candi Jabung, pengunjung bisa mengetahui sejarah seluk-beluk Candi Jabung dari informasi yang terpampang di papan informasi di depan candi.